私の番になったら私も私の勝ちです。それでは聖火主火始めます。はい、可愛がってあげる。俺がイラついた時ボコらせろ。そしたら金貸してやる。Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Kakek Gurui yang rilis pada tahun 2018, di mana film Kakek Gurui ini menceritakan tentang suatu sekolah swasta yang di mana peringkat atau ranking mereka ditentukan oleh kehebatan mereka dalam berjudi. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah sekolah swasta yang bernama Sekolah Yakko. Rata-rata murid yang sekolah di tempat itu memiliki orang tua yang kaya raya dari seorang pebisnis hingga politikus. Uniknya di sekolah itu memiliki sebuah tradisi turun-temurun yaitu sebuah perjudian. Lebih parahnya lagi karena perjudian yang dilakukan oleh semua murid di sekolah itu diawasi oleh organisasi OSIS. OSIS itu sendiri memberikan sebuah aturan-aturan yang terkesan sangat mengerikan, di mana sekolah itu terdapat sistem kasta untuk seluruh murid yang ada di sana. Kasta itu sendiri ditentukan oleh banyaknya kemenangan perjudian yang mereka lakukan dan banyaknya uang yang mereka miliki. Murid yang kalah berjudi dan memiliki banyak hutang akibat kalah berjudi, maka mereka akan diletakkan pada kasta terendah. Murid yang memiliki kasta terendah akan diperlakukan layaknya hewan peliharaan oleh murid-murid lain. Bahkan murid-murid kasta terendah ini memiliki panggilan khusus, di mana jika laki-laki maka akan dipanggil dengan sebutan Pochi, sedangkan perempuan dipanggil dengan sebutan Miki. Lalu kita diperlihatkan salah satu murid laki-laki bernama Suzui sedang berjudi dengan salah satu murid perempuan bernama Saotome. Suzui sendiri adalah murid yang culun dan tidak bisa berjudi, sedangkan Saotome adalah murid yang tomboy, cerdas dan sangat hebat dalam berjudi. Tentu saja perjudian itu dimenangkan oleh Saotome hingga membuat Suzui berhutang sebesar 1 juta yen dan Suzui tidak bisa membayarnya. Hutang ini membuat Suzui kini berada di kasta terendah sehingga kini Suzui resmi menjadi seorang poci. Semenjak saat itu, Suzui diperlakukan seenaknya oleh Saotome layaknya hewan peliharaan. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan seorang murid baru yang baru pindah ke sekolah itu bernama Yumeko. Yumeko yang baru pindah ke sekolah itu terlihat sudah mulai dekat dengan Suzui. Suzui pun memberitahu semua keadaan di sekolah itu termasuk sebuah tradisi sekolah yaitu perjudian. Bahkan Suzui memperingati Yumeko agar Yumeko tidak mau diajak bermain judi oleh murid-murid lain, karena hal itu akan membuat Yumeko memiliki banyak hutang dan berada di kasta terendah seperti dirinya. Namun ternyata Yumeko telah mengetahui tradisi perjudian di sekolah itu dan mengatakan bahwa dirinya pindah ke sekolah itu karena sangat suka perjudian. Setelah pelajaran berakhir, ternyata Saotome langsung menantang Yumeko untuk berjudi. Suzui yang mengetahui hal itu mencoba menahan Yumeko agar Yumeko tidak menerima tantangan dari Saotome. Karena jika Yumeko kalah, maka Yumeko akan berada di kasta terendah dan menjadi Miki. Namun ternyata Yumeko tidak takut dengan hal itu dan malah terlihat sangat percaya diri untuk menerima tantangan perjudian yang diberikan oleh Saotome. Akhirnya Saotome dan Yumeko pun akan melakukan perjudian yang dimana judi itu memainkan sebuah permainan yaitu suit. Namun permainan suit ini bukanlah suit biasa, melainkan permainan suit yang sudah dimodifikasi. Permainan itu dimulai dengan 30 teman kelas mereka yang masing-masing dari mereka memiliki 3 kartu terdiri dari 1 kartu gunting, 1 kartu kertas, dan 1 kartu batu. Salah satu dari 3 kartu itu akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak sehingga Yumeko dan Saotome tidak tahu 30 kartu yang ada di dalam kotak tersebut. Setelah itu Saotome dan Yumeko masing-masing akan mengambil 3 kartu secara acak. 3 kartu itulah yang akan digunakan mereka berdua untuk melakukan suit. Peraturannya, mereka akan mengeluarkan salah satu kartu itu dari 3 kartu yang mereka miliki untuk diadu. Kartu yang menang maka akan memenangkan perjudian. Namun jika seri maka mereka akan mengeluarkan satu kartu lagi hingga salah satu dari mereka ada yang menang.
Perjudian itu ternyata dimenangkan oleh Saotome hingga membuat Yumeko kehilangan uang sebesar 1,2 juta yen. Di sini kita diberitahu ternyata Saotome telah berbuat curang karena dirinya telah mengetahui 30 kartu yang ada di dalam kotak tersebut. Hal ini bisa terjadi karena 30 teman kelas mereka rata-rata memiliki hutang kepada Saotome, sehingga mereka memasukkan kartu ke dalam kotak sesuai dengan keinginan Saotome. Jadi di dalam kotak itu selalu terdapat 14 kartu batu, 13 kartu gunting, dan 3 kartu kertas. Hal ini membuat mereka berdua akan sangat jarang mendapatkan kartu kertas dari dalam kotak itu. Saotome yang mengetahui hal itu selalu mengeluarkan kartu batu sehingga membuat dirinya tidak pernah kalah. Yumeko yang masih penasaran mengeluarkan semua uangnya yang ada di dalam tasnya dan mengajak Saotome untuk berjudi dengan taruhan 10 juta yen. Saotome awalnya tidak mau melakukan perjudian itu karena taruhannya sangat tinggi. Namun karena Saotome yakin jika dirinya pasti menang, akhirnya menerima tantangan Yumeko. Tanpa disangka ternyata perjudian itu dimenangkan oleh Yumeko karena Yumeko mengeluarkan kartu kertas sedangkan Saotome mengeluarkan kartu batu. Bahkan Yumeko ternyata sudah mengetahui kecurangan Saotome, namun Yumeko yakin jika dirinya bisa mendapatkan kartu kertas dari dalam kotak itu. Kekalahan itu membuat Saotome harus berhutang sebesar 10 juta yen dan membuat dirinya berada di kasta terendah yang otomatis menjadi seorang Miki. Setelah perjudian itu, Suzui langsung menghampiri Yumeko yang terlihat Yumeko ingin pulang. Suzui meminta maaf kepada Yumeko karena dirinya juga terlibat dalam kecurangan yang dibuat oleh Saotome. Suzui melakukan hal itu karena Suzui saat ini adalah seorang poci, di mana seorang poci tidak boleh menolak permintaan dari orang yang telah mengalahkannya. Yumeko yang mendengar hal itu langsung memberikan Suzui uang sebesar 1 juta yen agar Suzui bisa melunasi hutangnya dan terbebas menjadi poci. Namun Suzui tetap merasa bingung dengan tingkah laku Yumeko, di mana seharusnya Yumeko berhenti berjudi dengan Saotome saat Yumeko mengetahui dirinya dicurangi. Suzui merasa jika Yumeko benar-benar tidak memiliki akal sehat karena telah melakukan perjudian yang kemungkinan menangnya sangat kecil. Yumeko yang mendengar hal itu hanya tertawa dan langsung meninggalkan Suzui. Esoknya kita diperlihatkan Saotome mulai sering dibully oleh teman-teman sekelasnya karena saat ini Saotome adalah seorang Miki. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Suzui yang sedang bersama dengan Yumeko. Suzui menjelaskan jika peraturan sistem kasta dan juga sebutan Pochi dan Miki baru ada semenjak 2 tahun lalu. Peraturan itu pun dibuat oleh ketua OSIS yang menjabat saat ini bernama Kirari. Kirari sendiri telah menjabat menjadi ketua OSIS saat dirinya baru masuk di sekolah itu pada tahun pertama. Hal ini bisa terjadi karena jabatan ketua OSIS bukan ditentukan dengan pemilihan tapi dengan berjudi. Jadi bisa disimpulkan jika ketua OSIS dan juga anggotanya adalah murid-murid yang jago dalam berjudi. Suzui juga memperingati Yumeko agar dirinya tidak melakukan perjudian kepada seluruh kelompok OSIS karena kelompok OSIS memiliki kemampuan perjudian yang sangat hebat. Yumeko yang mendengar penjelasan dari Suzui bukannya merasa takut, malah semakin ingin berjudi dan merasa sangat bersyukur karena telah pindah ke sekolah itu. Di sisi lain, kelompok OSIS mulai membicarakan Yumeko. Hal ini karena Yumeko di hari pertamanya sekolah telah berhasil mengalahkan Saotome dan membuat Saotome berhutang sebesar 10 juta yen. Kelompok OSIS itu pun mengutus satu anggotanya yang bernama Sumeragi untuk melawan Yumeko berjudi. Sumeragi sendiri adalah seorang anak dari pemilik perusahaan pembuat kartu judi terbesar di Jepang. Bahkan Sumeragi sendiri termasuk murid terkaya di sekolah itu dan menjadi donatur terbesar sehingga dirinya diangkat menjadi anggota OSIS. Tidak hanya itu, Sumeragi juga terkenal dengan hebat dalam berjudi dan belum pernah terkalahkan dalam perjudian menggunakan sebuah kartu. Sumeragi yang mendapatkan perintah dari kelompok OSIS langsung menemui Yumeko dan mengajak Yumeko untuk berjudi. Yumeko yang sangat suka berjudi langsung menerima tantangan Sumeragi walaupun Yumeko mengetahui jika Sumeragi adalah seorang anggota OSIS. Sumeragi pun mengajak Yumeko untuk melakukan perjudian dengan taruhan 20 juta yen. Awalnya Yumeko menolak ajakan Sumeragi karena Yumeko tidak memiliki uang sebanyak itu. Sumeragi yang mengetahui hal itu langsung meminjamkan Yumeko uang sebesar 20 juta yen untuk melakukan perjudian. Yumeko tanpa pikir panjang langsung menerima pinjaman itu dan tentunya hal itu membuat Suzui sangat panik. Sumeragi pun menjelaskan kepada Yumeko bahwa perjudian yang akan mereka lakukan adalah sebuah permainan yang bernama konsentrasi ganda, di mana permainan itu menggunakan 2 dek kartu dan kartu itu akan diacak lalu disebar dalam keadaan tertutup di atas meja.
Tugas mereka adalah mencocokkan kartu dari kedua dek kartu tersebut, dan salah satu dari mereka yang berhasil mencocokkan lebih banyak, maka orang itulah pemenangnya. Permainan ini dilakukan secara bergantian, di mana ketika mereka berhasil mencocokkan dua kartu, maka mereka melanjutkan permainan. Jika mereka tidak berhasil mencocokkan dua kartu, maka kartu itu akan ditutup kembali dan lawan mereka melanjutkan permainan. Permainan ini sangat mengandalkan daya ingat seseorang karena mereka harus mengingat kartu yang telah dibuka. Karena dua dek kartu berisi 104 kartu, maka salah satu dari mereka yang berhasil mencocokkan 54 kartu terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Akhirnya permainan ini pun dimulai dan ditonton oleh banyak murid karena mereka melakukan perjudian itu di sebuah kantin. Mereka pun bermain perjudian itu dengan sangat normal, di mana mereka secara bergantian berhasil mencocokkan sepasang kartu. Namun pada akhirnya ternyata permainan itu berhasil dimenangkan oleh Sumeragi karena Sumeragi berhasil mencocokkan 54 kartu terlebih dahulu. Kekalahan ini membuat Yumeko harus memiliki hutang kepada Sumeragi sebesar 20 juta yen. Yumeko yang memiliki hutang sebanyak itu meminta agar Sumeragi mau berjudi lagi dengannya. Sumeragi menyetujuinya dan akan menganggap lunas hutang Yumeko jika Yumeko dapat memenangkan perjudian itu. Namun jika Yumeko kalah, maka Yumeko harus memberikan kuku jari tangannya kepada Sumeragi. Hal ini tentu karena Sumeragi tidak membutuhkan uang karena Sumeragi sendiri adalah orang yang sangat kaya raya. Namun Sumeragi memiliki sebuah hobi yang sangat mengerikan, yaitu mengoleksi kuku jari manusia. Tanpa disangka ternyata Yumeko menyetujui perjudian itu dan tentunya hal itu membuat Suzui sangat panik. Permainan pun akhirnya dimulai dan orang yang mulai pertama mencocokkan kartu adalah Yumeko. Namun anehnya saat pertama kali Yumeko membuka kartu, dirinya langsung berhasil mencocokkan kartu. Tidak hanya itu, Yumeko juga langsung bisa mencocokkan 54 kartu dalam sekali giliran, sehingga Yumeko dapat memenangkan pertandingan itu dalam sekejap. Hal mustahil itu bisa dilakukan oleh Yumeko karena Yumeko telah mengetahui trik curang yang dilakukan oleh Sumeragi. Trik curang itu terdapat pada kartu yang digunakan, di mana kartu itu adalah milik Sumeragi yang mana di tiap belakangnya memiliki sebuah simbol berbeda. Jadi di babak pertama tadi, Sumeragi hanya berpura-pura bermain normal, padahal Sumeragi telah mengetahui semua kartu yang tertutup tersebut. Trik curang inilah yang dimanfaatkan Yumeko untuk dapat mengalahkan balik Sumeragi. Babak kedua ini akhirnya dimenangkan oleh Yumeko, sehingga hutang Yumeko yang sebesar 20 juta yen lunas. Sumeragi yang mengetahui jika Yumeko bukanlah orang sembarangan mulai ketakutan dengan Yumeko. Sumeragi pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Yumeko. Kemenangan Yumeko ini membuat Yumeko menjadi sangat populer, sehingga banyak murid lain yang mengidolakan Yumeko. Namun kekalahan Sumeragi itu membuat dirinya dikeluarkan dari OSIS karena menurut ketua OSIS, kekalahan Sumeragi telah mencoreng nama baik OSIS. Di sisi lain ternyata Saotome sudah tidak tahan lagi menjadi seorang Miki yang selalu dibully oleh teman-temannya. Akhirnya Saotome memutuskan untuk melakukan pertandingan resmi melawan salah satu anggota OSIS bernama Nishinotoin. Pertandingan resmi sendiri adalah sebuah hak yang diberikan untuk Pochi atau Miki yang ingin berjudi dengan siapapun murid yang ada di sekolah itu. Jika Pochi atau Miki telah menunjuk salah satu murid untuk ingin diajaknya berjudi, maka murid itu tidak boleh menolak. Biasanya para Pochi atau Miki yang memiliki hutang sangat banyak akan menunjuk anggota OSIS untuk berjudi. Hal ini karena perjudian dengan anggota OSIS melibatkan taruhan yang sangat besar, sehingga para Mochi dan Miki dapat melunasi hutang mereka jika mereka menang. Pertandingan resmi inilah yang sedang dilakukan oleh Saotome dengan niatan melunasi hutangnya sebesar 10 juta yen jika menang dalam perjudian itu, sehingga dirinya dapat terbebas dari status Miki. Namun pertandingan resmi itu dimenangkan oleh Nishinotoin dan membuat Saotome kini harus memiliki hutang semakin banyak, yaitu sebesar 50 juta yen. Pertandingan resmi itu ternyata disaksikan juga oleh Yumeko dan Suzui. Setelah Saotome meninggalkan tempat itu, ternyata Nishinotoin langsung mengajak Yumeko untuk berjudi, di mana perjudian itu dinamakan hidup dan mati. Jadi perjudian itu melibatkan seorang bandar yang menaruh 10 pedang kecil ke dalam sebuah wadah dan dijatuhkan kepada sebuah papan yang memiliki 30 lubang. Tugas mereka adalah menebak pedang itu akan menancap di lubang papan sebelah mana. Jika tebakannya benar, maka taruhan yang mereka pasang akan dikali 30 kali lipat dan itu semua dibayar oleh lawan main mereka. Namun jika tebakan mereka berdua tidak ada yang benar, maka permainan dianggap seri dan uang taruhan tidak diambil sama sekali.
di mana perjudian ini masing-masing dari mereka akan diberikan modal awal sebesar 40 juta yen. Akhirnya perjudian itu pun dimulai. Yumeko dan Nishitoin sama-sama memasang taruhan sebesar 1 juta yen di 10 lubang berbeda pada papan tersebut. Namun ternyata tebakan mereka berdua tidak ada yang benar, sehingga pada babak pertama itu seri dan uang mereka tetap 40 juta yen. Di babak kedua, Nishitoin memutuskan untuk memasang 5 juta yen di 8 lubang berbeda. Sehingga jika salah satu dari 8 tebakan itu benar, maka Yumeko harus membayar 150 juta yen. Tanpa disangka, ternyata Yumeko memasang 40 juta yen di salah satu lubang saja, yaitu nomor 24. Tentu hal ini membuat Nishitoin sangat takut, karena jika tebakan Yumeko benar, maka Nishitoin harus membayar sekitar 1 miliar yen lebih. Yumeko menjelaskan jika dirinya telah mengetahui trik curang yang dilakukan oleh Nishitoin. Diketahui bahwa ternyata bandar bisa menggerakkan salah satu pedang yang ada di dalam wadah itu karena salah satu pedang itu memiliki magnet. Pedang itu bisa digerakkan oleh bandar karena bandar memiliki sebuah tindik di tangannya dan tindik itu terbuat dari magnet. Hal inilah yang membuat bandar dapat mengarahkan agar pedang itu masuk pada lubang papan yang telah dipilih oleh Nishitoin. Namun trik ini bisa saja gagal karena pedang bisa saja tidak bisa masuk ke dalam lubang papan karena tertahan oleh pedang lain yang tidak sengaja menutupi lubang seperti pada babak pertama. Tidak hanya itu, pedang juga bisa saja tertancap di lubang lain karena ada 9 pedang yang tidak bisa diarahkan oleh bandar. Trik curang ini sebenarnya didesain agar Nishitoin tidak selalu menang. Hal inilah yang membuat Sotome tidak menyadari kecurangan yang dilakukan Nishitoin. Yumeko menjelaskan jika dirinya sangat yakin jika bandar mengarahkan pedang yang memiliki magnet ke arah lubang 24 karena Yumeko melihat pergerakan tangan dari bandar. Hal ini juga diperkuat karena Nishitoin juga memilih nomor 24 namun dengan taruhan yang lebih kecil, yaitu 5 juta yen. Jadi jika bandar berhasil mengarahkan pedang itu ke lubang nomor 24, maka Nishitoin harus membayar 1 miliar yen lebih kepada Yumeko. Karena pilihan mereka berdua tepat namun taruhan dari Yumeko lebih banyak. Namun jika bandar gagal mengarahkan pedang itu ke lubang nomor 24 dan salah satu tebakan Nishitoin benar karena keberuntungan, maka Yumeko harus membayar 150 juta hingga 1 miliar lebih tergantung banyaknya tebakan Nishitoin yang benar. Tentu hal ini membuat Nishitoin sangat panik karena kemungkinan besar tebakan Yumeko benar. Bahkan Nishitoin tidak ingin membuka wadah itu dan memohon agar perjudian itu dibatalkan. Namun Yumeko menolak hal itu karena Yumeko sangat menikmati perjudian itu. Saat mereka sedang memanas, tiba-tiba saja wakil ketua OSIS datang dan meminta agar Nishitoin melanjutkan permainan. Nishitoin yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya menurutinya dan meminta agar bandar membuka wadah tersebut. Tanpa disangka, ternyata dua tebakan dari Nishitoin benar dan tidak ada satupun pedang yang menancap di nomor 24. Tentu hal ini membuat Yumeko kalah dalam perjudian itu, sehingga Yumeko kini memiliki hutang sebesar 310 juta yen sekaligus membuat dirinya menjadi Miki. Namun hal itu tentu membuat Nishitoin dan Yumeko sangat bingung karena mereka tahu jika kemungkinan besar nomor 24 akan tertancap oleh salah satu pedang. Tak lama akhirnya Yumeko menyadari jika ternyata dirinya telah dicurangi oleh kelompok OSIS tanpa sepengetahuan Nishitoin sendiri. Setelah perjudian itu usai, Yumeko langsung mengajak Susui ke suatu ruangan, di mana ruangan itu tepat berada di bawah ruangan Nishitoin. Yumeko menjelaskan jika sebenarnya tebakannya tentang nomor 24 itu benar, namun hasil itu telah dimanipulasi oleh seseorang tanpa sepengetahuan Nishitoin. Trik curang itu adalah trik tikus tanah yang dimana trik curang itu sering dilakukan pada perjudian dadu zaman dulu. Jadi trik itu dilakukan dengan cara membuat lubang persis di bawah wadah dan menutupinya dengan sebuah kain sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Lalu seseorang akan berada di bawah wadah itu sehingga orang itu dapat merubah hasil yang ada di dalam wadah tersebut. Yumeko sangat yakin jika ketua OSIS telah membuat sebuah ruangan kecil di bawah ruangan Nishitoin, sehingga seseorang dapat merubah hasil perjudian yang ia lakukan dengan Nishitoin. Yumeko bukannya merasa kesal karena telah mengetahui trik curang yang dilakukan oleh ketua OSIS sehingga membuat dirinya kini memiliki hutang yang sangat banyak. Namun ternyata Yumeko menjadi merasa sangat tertantang karena ketua OSIS telah menipu dirinya dengan persiapan yang sangat matang. Bahkan Yumeko sangat ingin berjudi dengan ketua OSIS karena dirinya sangat kagum dengan kehebatan berpikir ketua OSIS. Karena ceritanya yang lumayan panjang, maka kelanjutannya akan saya buatkan di part yang kedua. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!